Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Memes Trader. Sing pasti ngapa gitu wong Banyumas. Selamat sore ya. Kali ini saya mau nyoret-nyoret sambil mau bahas sesuatu ya, mengetes sesuatu ya. Jadi ini jalurnya Kelumbir ya. Ini udah dibangun saya. Jadi ini mau mampir ke pom bensin ya. Apa yang mau saya lakuin? Ya, dilihat saja ya. Kayak kita ke pom dulu. Pertamak. Pertamak bisa mbok Mas. Punten Mas, ki kedip-kedip ora ya? Ora, ya. Oh ya, ngoten nuwun. Pertamak full ya, Mbak? Ya. Full sampai benar-benar full. Tapi jangan sampai tumpah. Mau bikin video soalnya. Mbak Windas ya wong nih, Mbak. Sini parak deneng. Modus. Ya, jadi seperti tadi ya, sudah diisi full, sifulnya segini nih. Nah, itu kan udah nempel banget ya. Tuh, udah nempel tuh tandanya. Tuh. Udah nempel. Full, kita coba muter-muter. Jadi ini acaranya mau pengetesan konsumsi BBM ya di motor saya ya. Ini speknya udah naik jadi 177 cc ya. Jadi metode yang saya gunakan buat ngetes ini itu metodenya full to full ya. Jadi pengisian pertama saya fullin dulu ya kayak tadi ya. Nah, terus saya bawa muter-muter kemanapun ya, intinya yang sampai bensinnya agak kupongan dikit ya lah ya. Sampai kupong setelah saya udah cukup baru diisi full lagi dengan tanda yang sama ya. Jadi tandanya harus sama ya. Tadi kayak tadi kan udah saya tandain fullnya segitulah ya, sampai nempel itu atas ya. Nah, setelah itu yang pengisian yang kedua itu habisnya berapa liter ya? Itu nanti yang buat hitungan patokan dan jaraknya. Dan untuk jarak motor saya kan gak ada speedonya ini ya. Jadi saya makainya patokannya GPS ya. Jadi dari pom tadi, pom Wangon, saya tarik GPS ke nanti saya ujung ya, bolak-balik lah jadinya. Berarti ini sekitaran 22 km lah kalau nggak salah. Kemarin-kemarin saya ngecek sekitar 22 km-an. Jadi perhitungannya itu rumusnya itu gampang ya. Jadi pengisian yang kedua berarti berapa liter ya, misalnya habisnya 2,1 liter full ya, nanti dibagi sama jaraknya ya. Misalnya jaraknya nanti ketemu berapa ya, nanti dibagi saja ya, dapatnya berapa gitu. Nanti ketemu hasilnya 1 liter berapa kilometer. Jadi perhitungannya mudah. Intinya saya ini buat muter-muter aja dulu. Dan kalau kalian tahu ini saya intinya mau gas los ya. Jadi cepet lah ya. Dan ngemeng-ngemeng untuk MX ini kalau jalannya pelan banget malah boros pisan ya. Harusnya agak ngebut baru enak. Saya pernah nyoba jalannya lambat-lambat kentir so. Aduh. Boros banget, masa 20.000 dua hari jalannya nggak jauh-jauh banget padahal. Waduh. Kalau lambat itu emang tipikal motor ini emang ya, 4 klep terlalu membebani ya kalau lambat jadi boros. Dan faktor-faktor penyebab boros gak hanya boros iritnya, itu ada beberapa faktor ya kalau kalian tahu. Faktor yang pertama itu gaya berkendara ya, gaya berkendaranya itu gimana ya, apa jalannya monoton, jalannya stabil gitu ya, misalnya 70 terus
apa gas los gaspol lepas itu apa kayak gimana lagi ya, minyak kayak gitulah. Terus pengaruh yang kedua itu beban. Kalau semakin berat ya semakin berat juga motor ya bawahnya ya, jadi itu beban sangat berpengaruh. Terus apa lagi ya, saya lupa itu satu lagi apalah. Oh ya, dan saya ini juga udah lama banget gak nge-vlog ya, gak nge-vlog pakai ini ya. Belum main gaspol so. Gak berani, motor belum lama jadi. Agak berepet kalau jalannya ini, kalau gas sedikit-sedikit berepet gitu ya, agak kosong ya. Pak, mungkin karena kabunnya udah lama nggak diganti, udah lama kepake ya, 2 bulan bayangkan, 2 bulan tidak digunakan. Few moments later. Oke, lanjut. Sudah gelap ini. Motor saya enggak ada lampunya, Cok. Enggak ada lampu, visor make iridium petir lah. Tolong. Oke, sudah sampai bangun lagi ya. Aduh, jangan kesana. Tersiksa, tidak memakai lampu ya. Itu sudah mati, tidak pakai lampu aja, jangan bangke.
harus segera pasang lagi nih. Ini emang motor saya belum jadi ya, jadi mau saya rubah warna, jadi mau dirubah lagi intinya lah. Ini udah nggak jos, bodinya udah jelek. Eh apa gue? Lu ganti boy. Jadi saya ganti saja boy. Dan ini saya langsung laba saja ke Rawalo ya, ke tempat saya lagi. Jadi saya ngisinya kan di sini tadi, jadi ini labasin aja, nanti dihitung aja lah ya. Jadi ini nanti totalnya berapa kilometer ya? Pas mau ngisi ke sini, jadi dari Pemakon ke lokasi warung tadi di Lumbir, terus balik lagi sampai ke sini. Dan ini tadi saya berhenti ya, mampir. Ini bawa makanan juga. Dan kita mau mengisi berapa totalnya ya? Jadi kira-kira habis berapa ribu ini? Full ya mas? Full. Biasa. Fullnya sing alon-alon bae ya mas. Terus. Anu literane sekitar liter oli pira ya gue? 46. Iya setengah kurang. Kedip kedip mbok mas? Kedip kedip mbok? Iya iya, berarti nyala. Oke. Lebu YouTube lo. Udah penuh. 146. Tuh ya. Ya. 13. Oke. Aku losari. Perak wong kenean bae. Sedas. Perak ya. Ngidul si TikTok betul. Oke sudah ngisi. Oh ya ngomong-ngomong, untuk karbu saya itu masih PE28 settingan pilot jetnya berapa ya, saya lupa, 35 ya. Terus intunya main jetnya 35 40 pilot jetnya 40 main jetnya 130. Ini 130 juga masih agak kering sih, belum merah bata banget ya, tapi udah kebantu sama power jetnya karena saya udah dimodif pakai power jet. Ya pengen lihat cara modifnya, lihat di pojok kanan atas. Pojok kanan aku sendiri. Jadi ini nanti dihitung ya, pokoknya nanti saya hasilnya ini saya taruh di belakang video ya, karena saya ini masih motoran yang mau hitung. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ya, itu total perjalanan saya itu 59 km. Jadi rumusnya itu dibagikan jumlah kilometer dibagi pengisian terakhir sampai full ya, itu berapa. Dinantikan aja hasilnya ya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.